saking semangatnya dalam menggapai prestasi dan menyuarakan nasionalisme. Di belakangnya, terkait membawa kita pada keindahan dan martabat yang selalu terjaga untuk menjaga keutuhan keluarga. Madu Ayu memiliki filosofis yang mendalam sebagai pemimpin dan penghormatan, keselarasan, keseimbangan alam, penghormatan terhadap leluhur, dan persatuan. SMA Negeri 7 Kojo tak hanya mengajak putra tradisi dan budaya daerah. Selanjutnya adalah kesenian khas Kabupaten Purworejo, tari Dolala. Dolala adalah salah satu tradisi seni pertunjukan yang memiliki makna filosofis yang mendalam bagi kebudayaan Purworejo. Tradisi Dolala merupakan tarian rakyat yang khas dan mengandung beberapa makna seperti harmoni dan akan bisa digunakan sebagai tempat wisata sejarah, wisata pendidikan, penelitian, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Inilah warna-warni Purworejo dalam tradisi dan prestasi yang dapat kami persembahkan. Mari kita bersama-sama merayakan keberagaman, merajut kekompakan, dan memupuk semangat untuk terus berprestasi dalam setiap langkah kehidupan guna membangun kota Purworejo tercinta kita. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Anda semua. Hadirin yang kami hormati, setiap langkah adalah budaya, dan dari budaya, marilah kita kuatkan cita-cita. Inilah persembahan karya dan manifestasi dari SMA Negeri 7 Purworejo dengan tema Warna-Warni Purworejo dalam Tradisi dan Prestasi. Sejak zaman dahulu, kipas tidak hanya dipakai untuk memberikan rasa sejuk saja, tetapi juga digunakan untuk mengungkapkan keinginan atau perasaan manusia. Kipas merah putih melambangkan perasaan semangat dan bahagia dalam menyambut hari kemerdekaan RI. Koreografi indah menjadi semakin sempurna, diikuti dengan hidangan lezat, makanan tradisional Purworejo. Menyatu dengan kearifan lokal, makanan-makanan ini adalah cermin tradisi, budaya, dan cita rasa yang autentik. Para gadis desa dengan anggun dan bangga membawakan olahan makanan khas Kabupaten Purworejo, seperti geblek, clorok, manggis, dan durian, yang rasanya sentuh bikin kangen kota Purworejo. Perayaan ini akan terasa tak lengkap tanpa mengenai sang maestro W.R. Supratman yang berasal dari Kabupaten Purworejo untuk terus diwarisi semangatnya dan menggapai prestasi dan menyuarakan nasionalisme. Yang memiliki makna filosofis yang mendalam bagi kebudayaan.
Selamat siang warga Kabupaten Purworejo. Perkenalkan kami rombongan dari SMA Negeri 5 Purworejo turut memeriahkan serta menyemangati peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan NKRI ke-78. Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Dengan dasar Pancasila dan Perkonstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945, kami segenap generasi penerus bangsa Indonesia yang ada di SMA Negeri 5 Purworejo bertekad kuat meraih pemahaman terhadap IPTEK yang semakin canggih. Bersemangat membangun karakter untuk adaptif terhadap sistem norma yang konstitutif. Dalam kesempatan yang amat berarti ini, kami sampaikan rasa terima kasih
prestasi yang setulus-tulusnya atas semua kemajuan sebagai hasil proses pengembangan yang dilakukan di Kabupaten Purworejo di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Bapak Agus Bastian Rizun. Kami SMA Negeri 5 Purworejo turut ikut memeriahkan acara pertemuan pada siang sore tema akulturasi budaya peraih harmoni dalam keberagaman untuk Indonesia maju. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat sore segenap para penonton warga Purworejo. Thank you.
Siapa kita? Satu tekad, satu tujuan. Perikanan melimpah, ujung berkas paket 2020 terima. Jepangin, borornya, borornya, borornya. Yeah.
Oh.
saudara akrab di darat, iman di hati, rapinya Purworejo, Purworejo mulia. Satu, dua, tiga.